Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari belajar perkalian dengan garis. Di sini kita akan belajar perkalian 3. 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3, 6 kali 3. Mari kita mulai yang pertama. 2 dikalikan dengan 3. Kita gunakan garis ya. Ada 2 garis seperti ini. 1, 2. Kemudian kita buat 3 garis secara vertikal. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita hitung titik perpotongannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, mudah bukan? Sekarang kita contohkan 3 dikalikan 3 sama dengan, kita buat 3 garis seperti ini. 1, 2, 3 dan 3 garis ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3. Kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 9. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Sekarang kita lanjutkan. 4 dikalikan 3. Kita buat garis, 4 garis dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4 dan 3 garis dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sehingga 4 kali 3 sama dengan 12. Sekarang nomor berikutnya. Kita coba langsung ya. 6 dikalikan dengan 3 sama dengan, kita buat 6 garis dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 3 garis dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Kita hitung titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi hasilnya 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, mudah sekali bukan? Dengan garis, maka adik-adik pasti bisa melakukannya. Perkalian dengan 3. Selamat belajar.